keluarga Nur Ayuda. Kali ini kita mau bikin cemilan ya guys. Cemilan apa? Kentang Allah. Siapa yang suka? Aku. Oke. Kita bikin yuk. Ini bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya guys, ini buat nanti bahan tepung keringnya ya. Nanti ada tepung maizena 2 sendok makan, lada bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan soda kuenya setengah sendok makan. Nanti tepung terigunya 500 gram. Ini nanti kita campur ya. Sekarang buat bahan-bahan basahnya, ini ada garam 2 sendok teh, ada bawang putih bubuk 2 sendok teh, ada lada bubuk setengah sendok teh, sama kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan air sebanyak yang basahnya ya. Ada bawang putih bubuk, ini ada 1 sendok makan, garam 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh. Nanti ini ada kentang 1 kilo ya. Ini kita kupas dan kita potong-potong dulu. Ya, udah dipotong-potong kecil tadi kentangnya. Terus ini bumbu basah tadi kita kasih air 500 ml ya. Kita aduk rata. Ini udah campur rata, baru kita tuangin ke kentang yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini kita diamkan di kulkas setengah jam biar nanti kayak dimarinasi ya, biar nanti bumbunya meresap ya. Setengah jam baru nanti kita olah yang pakai bumbu keringnya. Buat bumbu keringnya nanti ya, yang kita campur rata.
Jadi buat kamu-kamu, sebenarnya bikin cemilan itu gampang banget kan? Di rumah aja kita bikin cemilan sendiri, itu lebih bersih, lebih higienis ya. Oke, ini udah tercampur rata, baru kita ambil kentang yang tadi udah kita diamkan di kulkas. Ya, yang tadi udah kita diamin di kulkas, kita angkatin dulu ya, ditiris-tiriskan dulu ya. Kan kita masukin ke tepung yang kering. Setengahnya dulu ya. Ini kita agak tekan-tekan dikit ya, biar nempel. Kalau kamu suka tepungnya nanti banyak, yang benar-benar keribu gitu, berarti kamu nanti dibikin celupin ke yang basah lagi, kering lagi, bisa sampai 3 kali. Ya, ini kita celupin lagi ke sini. Kita angkatin lagi. Ya, udah dicelupin semua kayak gini. Terus kita angkatin lagi. Kita masukin lagi ke tepung yang kering tadi ya. Ini sembari kita bolak-balik ke tepung basah tepung kering, kita panaskan minyaknya ya. Minyaknya agak banyakan, jadi nanti pas goreng itu yang benar-benar panas minyaknya. Nah, ini dia, jangan terlalu lama ya. Ini langsung kita goreng. Minyaknya udah panas, baru kita goreng. Nah, ini minyaknya harus benar-benar panas ya. Dan minyaknya agak banyak. Biar nanti dia merendam semuanya. Tunggu sampai nanti dia warna kuning keemasan ya. Matang. Guys, kalau udah kayak gini, kita angkatin ya. Tuh kan, bagus banget ya. Udah, kamu lakukan ini sampai semua bahan kamu habis. Kentang arah, arah dapur Ayu Channel. Semoga bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.